dipersembahkan oleh Clarissa, aduh luar biasa. Jadi Clarissa ini pernah tampil di Kick Andy. Berapa tahun yang lalu? 9 tahun. 9 tahun yang lalu. Jadi 9 tahun yang lalu Clarissa masih kecil ya. Segini waktu itu saya lihat. Segini. Umur berapa? Umur 10. Berarti sekarang sudah umur? 19. 19 tahun. Jadi Clarissa ini saya undang kembali karena 9 tahun yang lalu anak kecil ini punya prestasi yang luar biasa ya. Dalam usianya yang baru 10 tahun bahkan sebelumnya ya, itu sudah mencatat beberapa prestasi. Antara lain umur 5 tahun sudah membuat album. Oh, umur 8. Oh, 8. Saya hanya ngetes saja. Kemudian nanti kita akan cerita karena Clarissa memecahkan rekor pemain biola atau memainkan biola dengan kecepatan tinggi ya. Iya. Nah, bagi Anda yang mungkin pernah melihat penampilan Clarissa di acara Kick Andy 9 tahun yang lalu atau bagi Anda yang belum sama sekali, ada baiknya saya ulang ya. Rekaman Clarissa 9 tahun yang lalu tampil di acara Kick Andy. Iya. Clarissa masih ingat? Masih dong, masih sering dilihat di YouTube. Oh, masih sering dilihat. Waktu itu Om Andinya masih ada rambutnya ke atas. Ah! Kalau gitu kita saksikan, ini dia videonya. Clarissa, apa Clarissa punya mimpi jadi apa misalnya? Aku pengen terus maju, aku pengen jadi seperti orang pemain biola yang hebat, bisa sukses nanti di telah besarnya. masih kecil ya. Sekarang sudah remaja menuju dewasa, 19 tahun. Nah, Clarissa, mungkin sebagian dari yang ada di studio maupun yang di rumah tidak ingat. Clarissa mulai main biola itu dari umur berapa ya? Umur 4 tahun pertama kali belajar. 4 tahun? Iya. Kok bisa anak 4 tahun berkenalan dengan biola? Iya, kebetulan papi juga musisi. Jadi emang sering banyak musisi main ke rumah. Nah, dan aku paling tertarik kalau ada orang yang rekaman biola. Saat itu aku bisa duduk 4 jam ngeliatin papi dan temannya rekaman biola. Nah, dari situ aku minta untuk les gitu. Terus itu saat itu umurnya masih 2 tahun pas aku minta. Astaga. Yang saya nggak siap itu kalau dia bilang dari umur 2 bulan dia sudah minta main biola. Itu baru pingsan Om Andinya ya. Oke, jadi dari umur 2 tahun sebenarnya sudah mulai tertarik pada biola. Kenapa biola ya? Karena kan bisa aja gitar, bisa drum, bisa piano. Biasa kan anak-anak perempuan terutama piano ya. Kenapa biola ya? Saya juga nggak ingat ya umur 2 tahun saya kenapa milih biola. Tapi kalau kata orang tua saya emang mungkin ngeliat dari bentuknya yang unik. Dan emang suaranya kan mendayu-dayu ya, merdu gitu. Ini terus kemudian Clarissa belajar formal atau otodidak? Private, les private. Siapa yang ngajar? Kebetulan kalau dari dulu udah banyak ya, udah banyak berganti guru. Sekarang ini kebetulan aku ngelesnya via video chatting. Sama siapa? Sama guru yang orang Armenia, tapi dia sekarang sekolah dan tinggal di Kanada gitu. Apa hebatnya dia? Hebatnya dia sekarang emang udah S3, ngambil S3 di Kanada. Untuk jadi, biola? Untuk biola, ya. Biola kok dipelajari sampai S3 ya. Ini alat kita pelajari, lihat aja sudah cukup lah. 1 jam cukup buat saya. Kenapa harus sampai S3? Iya. Oke, jadi ini ada les, guru les melalui chatting di video. Kenapa Clarissa memilih dia? Aku suka cara dia main ya. Maksudnya dari segi main klasiknya. Karena aku belajar selalu klasik. Jadi aku memang tertarik sama dia dan akhirnya memutuskan untuk belajar sama dia. Namanya Nunya Melik. Nah, belajar dan berlatih. Ini kan bagi sebagian anak-anak mungkin jenuh kalau terus-menerus ya. Sementara kalau dari cerita, Clarissa ini bahkan dilarang berhenti pun nggak mau berhenti sama orang tua. Iya. Apa yang membuat Clarissa merasa tidak jenuh? Karena aku mungkin belajar dan latihannya tuh nggak langsung gitu loh. Jadi 1 jam, terus nanti misalkan main dulu, main sama adik-adik. Terus nanti lanjut lagi 1 jam gitu. Jadi durasinya secara total memang lama, tapi ada breaknya gitu. Biar nggak jenuh kan, kalau nggak gitu-gitu aja nanti. Oke, jadi biar, tapi konsisten terus gitu. Nah, usia 8 tahun tadi bikin album apa ya? Itu album isinya semua solo violin. Sebagian besar yang kompos lagunya tuh papi sendiri. Nah, jadi album itu kebetulan menang AMI Award tahun 2009. Wow. Sesudah itu masih ada album lain ya? Sesudah itu di tahun yang sama, di akhir tahun aku rilis Christmas album. Baik, nanti cerita karena tadi ada prestasi yang dicatat sesudah acara Kick Andy ya? Iya. Yaitu bermain biola dengan kecepatan tinggi gitu. Nah, kecepatannya berapa, itu mengukur kecepatannya gimana itu ya? Nanti cerita ya? Iya, Om. Terus kemudian rekor apa yang dipecahkan? Iya. Kemudian apakah rekor itu biasa dikompetisikan atau bagaimana cara memainkannya? Nanti cerita ya. Sekarang kita rehat dulu, ikuti terus Kick Andy. Dengar-dengar ada 4 universitas ya, 4. Ikut tes, semuanya lulus, semuanya mau ngasih beasiswa, tapi yang paling menarik kayaknya yang ini ya. Semuanya dibayarin. Boleh bawa omnya atau mungkin pembawa acara gitu. Dipersembahkan oleh